السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب, ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت تعلم وتعليم النفع الانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم انه قال ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه, منه الصائمون يوم, يوم القيامه لا يدخل لا منه, منه احد غيرهم, غيرهم يقال اين الصائمون أين فيقومون لا يدخل Afaidah ada kalu. Uglika, falam yadkhul minhu ahadun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah Muhammad. sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad. Muhammad beliau bersabda inna fil jannati sesungguhnya di dalam surga baban terdapat pintu yukalulahu dinamakan untuk pintu itu ar rayan rayyan yadkulu masuk minhu dari pintu tersebut asa'imun orang-orang yang berpuasa Yomal kiyamah pada hari kiamat layadkulu minhu ahadun ghairuhum tidak masuk dari pintu tersebut salah seorang selain mereka Yukalu diserukan Aina sa'imun Mana orang-orang yang berpuasa Fayakumun Maka mereka berdiri Layat kulmin huwairuhum Tidak masuk dari pintu tersebut Layruhum selain mereka Selain orang-orang yang berpuasa Fayadadakalu Maka jika orang-orang yang berpuasa telah masuk Ugliqa Ditutup pintunya Falam yadkhul maka tidak masuk minhu dari pintu tersebut ahadun siapapun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna fil jannah sesungguhnya di dalam surga. Ini membahas tentang surga. Surga itu tempat puncaknya kenikmatan. Di puncaknya kenikmatan ada di dalam surga. Bukan surganya. Bukan surganya puncak kenikmatan. Di dalam surga ada puncaknya kenik kenikmatan. Lah surganya? Surganya adalah kenikmatan. Bukan hanya di surga. Kalau kita di dunia Mendapatkan kenikmatan, apalagi yang kita impikan, yang kita inginkan, pasti kita mengatakan, "Apa suar koi?" Contoh: "Haus-haus panas ada teman datang bawa es." Suar koi, kan gitu ya? Nah, kenapa jadi? kenikmatan itu sudah bentuk surga lah surga itu adalah kenikmatan kenikmatan tapi puncaknya kenikmatan ada di dalam surga apa puncaknya kenikmatan puncaknya kenikmatan adalah dapat memandang Allah itu hanya ada di dalam surga itu termasuk yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an ahsanul husna wa ziyadah. Surga itu adalah dimiliki, diberikan kepada mereka yang berbuat baik. Jadi mereka yang berbuat baik mendapatkan surga. Wa ziyadah. Dan plusnya, tambahannya. Apa tambahannya? Menurut ahli tafsir mengatakan an ila Memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kenikmatan Bila berujung surga, itu adalah kenikmatan. Tapi, kalau dianggap kenikmatan, tapi berujung neraka, itu adalah bencana, bukan kenikmatan. Jadi, apapun kebaikan yang kita lakukan, berujung atau dengannya kita mendapatkan surga, berarti itu adalah kenikmatan. Nah, sekarang kita ini. Nampak secara bohir Kenikmatan Yang kita lakukan Tapi nantinya mengantarkan kita Ke surga atau tidak Nah kalau mengantarkan kita ke surga Ini benar-benar kenikmatan Jadi bisa dipastikan ini adalah kenik nah, Kalau tidak ya bukan berarti ya. Faham ya Nah surga itu sebagaimana kita ketahui Allah Memberikan sifat yang luar biasa tentang surga. Kalau kita membaca ayat Al-Quran dari surat Al-Ataka Hadithul Ghashiyah. Allah sudah menerangkan keindahan surga. Fi jannatin aliyah. Terus? La tasma'u fiha la ghiya fiha sururum fiha ainun jaria Fiha sururum masfufa fiha sudurum marfuah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufa wa zarabiyu mabthuza cepak semuanya ibarat tempat itu sudah dikompliti tinggal masuk tok contohnya ada orang tahu-tahu datang. Nih beb, nggak usah beli. Sudah saya bangunkan. Sertifikat sudah namanya antum. Komplit. Kamarnya itu setiap kamar sudah asian. Ruangan tamunya sudah sak perabotannya. Kemudian kulkas dan yang lain sebagainya garasinya sudah ada mobilnya kamarnya sudah ada isinya pisan kasur nah. Nah. spring bed nah. kemudian mari bantal guling mati guling nah. Cepat semuanya loh itu surga itu. Cepat semuanya. Terus gak pakai kita berdiri. Gak pakai kita berdiri, gak pakai kita jalan. Gak pakai kita berdiri, gak pakai kita jalan. Langsung sudah. Cepat. Jadi kalau mau minum misalnya, ini kalau gambaran dunia, kalau gambaran surga lebih dari itu. Gambaran dunia itu lo ngetok ini loh. Sekali ini ngetok ini. Entah, gak, gak pakai jerit nama Sudah. Diisi lah, diisikan sudah. pakai jerit, kalau di sini kan kentean kan jerit lah. Ini banyu. Ini tidak wis. Cepat, surga lebih dari itu. Apalagi yang melayani, bukan seperti di sini, kalau di sini kan, sing melayani, kukulan, Enggak atus keringetan lebus. Ini indah yang melayani beda beda dari. Lah hmm. beda dari tak mungkin kan? Hmm. Bodinya kelemon tak mungkin. Kulite ireng kayak oli tak mungkin. Nah, yang jelas sesuai lah. Nah, sesuai. Masa perempuan cantik bagaikan bidadari. Masa bidadari ini kemudian kok anu, ya lu ayu lah. Nah, itu kan perempuan cantik yang kita misalkan kok bidadari. Koyok sih an kan. Bukan bidadari kan. Kan si koyo. oyo. Kon keringetan coba. Nah, ya sih, kalau bidadari walaupun keringetan sih wangi. Lah itu keringetan. Enggak sama aput. Lah itu surga. Tempat ini matan karena itu Allah sifatkan surga istimewa. Sehingga orang yang masuk surga ia dikatakan oleh Allah fi ishatin radiyah. Dalam kehidupan yang sangat istimewa sudah, sangat istimewa, sangat bahagia, sangat senang. Orang yang berada di dalam surga. Akan tetapi untuk mendapatkan surga ini Sebetulnya mudah, sebetulnya. Tapi karena adanya penghalang, adanya pengacau, adanya rintangan, nah itu yang akhirnya membuat kita sulit. Rintangannya apa? Bukan dari luar rintangannya. Rintangannya ada di dalam diri diri kita. Oh, sok duduk rintangan itu Bukan dari diri kita. Kalau kita bisa mengalahkan mengatur mengkondisikan mengendalikan hawa nafsu dan syahwat yang ada dalam diri kita walaupun di hadapan kita tanpa sehelai benang pun tidak akan membuat kita tertarik. Tidak akan membuat kita tertarik. Kalau kita bisa mengendalikan, mengkondisikan, mengatur syahwat dan nafsu dari diri kita, bukan dari di luar, dari diri kita. Lo yang di luar itu, yang di luar itu. Itu membantu apa yang di dalam diri kita untuk mewujudkan. Jadi kita dikelitiki di dalam dari ya. dalam. Yang di luar itu hanya apa? Membuat yang di dalam ini sukses, berhasil dia melakukannya. Bantuan dari luar, tapi bukan dari luar utamanya dari dalam. Faham ya? Dari dalam. Karena itu itu sulit. Nah. Sebagaimana di dalam hadis Mukhtarul hadis yang dulu pernah kita bahas jannah bil Makari Surga itu dikelilingi Dilingkari dengan Al makari Sesuatu yang tidak disenangi Oleh nafsu dan syahwat Pengajian Hutan-hutan gini Masuk senang nafsu nih Mungkin dia, dia sebagian kita diomongi hutan enak dulu iki mumpung udang biasa kepanasan ini tidak panas lo adem kipas nomor si wis cukup wis suni enak apa meneng jantalan nah. tambah enak ada lagi yang mau nyoba AC baru udan AC ini anyar kurang kanggun Angkanya kira kipas ya nah. Mau bangun malam juga gitu Mau bangun malam Sudah niat Sebelum tidur tuh niat Kuat sudah Niatnya Bangun Sek suwe subuh Kurang saat jam setengah Tambah dilut ya tambah dilut sih jam setengah rek lima menit kas sepuluh menit kas bahkan ada yang sempat wa tangi sempat wa nang konco aku tuh kondisi i yeah. kono turun meneng ke pelabasan nggak ada kok yang yeah. jam sempat wa nang konco nih barang ada yeah. nyuting tahu apa tahu itu yeah. ya ada yang ke pelabasan hilang karena apa sih Cek suwe tenang dan yang lain. Nah. nafsu. Lah itu yang membuat akhirnya kita sulit berat untuk mendapatkan surga. Padahal untuk mendapatkan surga itu kita nggak perlu biaya. Sholat masa bayar? Anda membaca Al-Quran masa bayar? Tidak. Kita berzikir, masa bayar? Anda. Dan banyak yang gratis. Kecuali sedekah mungkin mengeluarkan duit. Yang lainnya banyak gratis. Tapi terasa berat karena nafsu dan syahwat yang ada dalam. Tapi kalau neraka, neraka justru sulit. Tapi menjadi mudah karena apa? Nafsu mendukung. Nafsu mensupport. Berapapun akan dikeluarkan biayanya Minuman itu Kadang regoni larang Sabu-sabu Mahal Satu gram aku sanewu Jutaan Jutaan Sak gram itu jutaan Dipakai cuma apa? Sesaat Dipakai sesaat Paling dibagi beberapa menit atau beberapa jam. Selesai urusan. Jutaan keluar. Harga mahal. Tapi dibeli. Dibeli. Bahkan rela mengorbankan apapun untuknya. Kenapa? Nafsu dan syahwat. Karena itu kita dituntun. Dan diajarkan oleh Rasulullah untuk dapat mengalahkan nafsu syahwat agar bisa mengendalikan nafsu sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang berujung kepada surga. Lah, orang yang melakukan kebaikan bakal masuk surga. Lah, kebaikan apa di antara yang bisa mengantarkan ke surga? Puasa. Puasa itu di antara kebaikan yang dapat mengantarkan seseorang masuk ke surga. Kebaikan itu kan banyak. Nggak semua kebaikan jarinya kita masuk surga. Terkadang ada kebaikan yang kecil dari itu kita masuk surga. Seperti cerita yang bisa pernah kita sampaikan tentang Imam Al Ghazali. Kalangan kitabnya banyak. Manfaat sampai sekarang dipakai kitabnya, dibaca dan banyak diamalkan. Akan tetapi apakah Imam Ghazali mendapatkan surga dengan karangan kitabnya? Kemanfaatan dari kitabnya yang diamalkan banyak orang? Tidak. Masuk surga karena apa? Rahmat kasih sayang kepada lalat yang minum tintanya. Begitu juga orang yang melakukan ke, apa? kesehariannya keburukan kejahatan tapi ketika dia ngasih atau menyelamatkan anjing yang kehausan anjing yang kehausan sekarat kasih minum masuk surga lah kebaikan juga gitu ada kebaikan ini ada kebaikan itu kita nggak tahu dari kebaikan mana yang mengantarkan kita ke surga kebaikan mana yang dengannya kemudian kita berubah menjadi sempurna dan lebih baik kita nggak tahu yang diajarkan lakukan kebaikan dan kebaikan. Jadi kebaikan apapun lakukan wis. Baca Quran, kerjakan nari ilmu, kerjakan sholat kerjakan puasa, kerjakan membaca Al-Qur'an, kerjakan zikir, kerjakan sedekah, kerjakan. Nah, dari kebaikan-kebaikan yang lain apa yang kita kerjakan ini mana yang mengantarkan kita ke surga nanti bakal kita tahu. Lah di antara kebaikan yang bisa membuat seseorang masuk surga adalah puasa. Karena apa? Puasa bisa membuat orang bertakwa. Sebagaimana firmannya Allah di dalam ayat Al-Quran. Kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala ladhina min kablikum. Tujuannya. Ujungnya. Intinya. La'allakum tataku. berarti ketika kita berpuasa. Kita bisa bertakwa. Bagaimana puasa itu bisa membuat kita bertakwa? Kalau puasanya menjalankan, adabnya menjalankan, rukun dan syaratnya baru. Kalau adabnya tidak kita jalankan, puasa tadi itu hanya bernilai mengangkat kewajiban. Kalau itu Ramadan atau melakukan kesunahan, tapi tidak memiliki kualitas, ya. tidak memiliki bobot. Kemuliaan dan keistimewaan, makanya itu umumnya. Kalau sudah di bulan Ramadan, Ustadz Kiai Ulama itu menyampaikan bahwa orang yang berpuasa itu ada tiga tingkatan: tiga kelas. Orang yang berpuasa itu ada tiga kelas: kelasnya orang umum. Rata-rata orang, kebanyakan orang, orang yang hanya apa, menghindar dari segala yang membatalkan puasa, makan, minum, dan bersenggama dan semisalnya. Wis, ini puasanya rata-rata orang sudah, puasanya kita lah, puasanya kita. Tapi semuanya masih aktif semuanya masih mata aktif dengan kemaksiatan, telinga masih aktif dengan kemaksiatan, mulut masih aktif dengan kemaksiatan, mungkin tangan dan kaki masih aktif dengan kemaksiatan. Makanya puasanya rata-rata orang itu. Nah ini yang dikatakan oleh Rasulullah nggak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ada kelas dua yang lebih baik. Kelas 2 lebih baik Karena dia tidak hanya menjauhkan dirinya dari yang membatalkan puasa Tapi juga dari yang membatalkan pahala puasa Matanya dijaga Pendengarannya dijaga Lisannya dijaga Tangan kakinya dijaga Kemaluannya dijaga dan yang lain sebagainya jadi puasanya bukan hanya nggak makan, nggak minum atau tidak berhubungan, tapi juga dari yang dilarang. Matanya tidak memandang yang diharamkan, telinganya tidak mendengarkan yang diharamkan, lisannya tidak berbicara yang diharamkan, tangan kakinya dan lain-lain sebagainya seperti es kuntek balik-balik. Hmm. Makanya akhirnya terawih ini lemes. Kebanyakan es terawihnya lemes. Oh iya, ah, ini saya sekelangopan. Kelangko toh, Heh, ya. motor motone mik sayu ngono. Motone nah. Tapi buyar terawih... masjid musola buyar langsung terang motor ini sukli ini murup. terang benderang seperti di siang hari ini memang dihalangi dari kebaikan terang benderang tidak ngantuk tidak kelangopan. Motor ini tidak kiup kiup tidak sanjub, terang melek enak isok ini isok uno bangui turun nih malam baru tidur padahal isak gue oh, moto sabang malam masuk tapi subhanallah musola musola buyar terawih langsung terang kenapa kebanyakan minum es utamanya paling dirasakan orang puasa adalah minum, karena itu mereka ketika masuk surga diberi oleh Allah pintu khusus, yang mana pintunya dinamakan dengan Arroyan Royan itu artinya apa? Seger. Artinya seger. Nah, apa bahasa Indonesia-nya itu segar, ya. Apa namanya? Kalau orang haus terus minum. Hah? Haus. Benar-benar kehausan kemudian dia minum. Hah? Ya benar-benar lega gitu ya. Legah. Nah. Yang, dan yang dia cari pasti apa? Air. Nah, yang dia cari pasti air. Nah seperti itu. Nah, makanya dinamakan aroyan nah, Dinamakan dengan arroyan. Bukan dinamakan dengan makanan. makan makanan enggak, karena orang yang puasa itu lebih tertarik kepada minum. Makanya Allah memberikan pintunya yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa itu ar aroyan. Selain mereka nggak boleh masuk. Sehingga diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan apa? Mandakala syarib, syarif man syaribalayat mau abadah. Siapa yang masuk yaitu orang yang berpuasa kalau sudah masuk pintu itu syariba dia akan minum. Wan syaribah dan siapa yang minum dalam pintu itu layat mau abada tidak akan merasa haus selama lamanya. Jadi bagi orang yang berpuasa sudah cukup minuman daripada makanan. Nah, karena itu Allah siapkan bagi mereka pintu khusus yang mana mereka ketika masuk akan minum. Nah, sudah cukup buat mereka daripada makanan orang puasa jangan kasih makan, minum toh cukup, cukup minuman. makanya lebih banyak jualan minuman daripada makanannya. cukup minuman, ya, sampai di surga pun cukup dikasih minuman daripada yang yang lain karena memang yang dicari utama oleh mereka adalah minum. lah yang masuk itu hanya apa? hanya orang-orang yang berpuasa. selain mereka nggak boleh masuk. Nah, boleh. Kalau sudah orang-orang berpuasa masuk langsung ditutup pintunya sudah. Weesh. Nah, memang hanya dibuka untuk mereka orang-orang yang berpuasa. Karena itu tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka mau tidak mau kita akan berpuasa. Tapi yang harus kita perhatikan jangan kita samakan puasa kita tahun lalu dan yang akan datang. Nah, kita harapkan mudah-mudahan sampai bulan-bulan Ramadan Nah tapi jangan kita samakan Harus ada perbedaan Nah perbedaan Tahun lalu belum ada ubannya Tahun sekarang ada ubannya Berarti harus berubah nah, Tahun lalu usianya Seperti saya misalnya 17 tahun nah, Tahun yang datang ini 18 tahun Berarti harus ada perubahan Oh nah, tahun lalu nah, apa mata masih memandang jauh bisa oh tahun tambah setahun sudah mulai ada penurunan berarti harus ada perubahan oh dulu kurus sekarang gemuk misalnya harus ada perubahan oh dulu gemuk sekarang kurus ada perubahan semuanya harus ada perubahan sembilan kurus lemu harus ada perubahan untuk apa kurus yang dulu kurus apa gemuk sekarang kurus harus ada perubahan berarti cacingan atau diabetes dan semisalnya kan gitu lah berarti harus ada perubahan makannya dan lain-lain sebagainya harus ada perubahan begitu juga ibadah nah begitu juga ibadah harus ada perubahan oh dulu nggak punya anak sekarang punya anak harus ada perubahan dalam ibadah ketaatannya oh dulu punya ya, kerjaan ini yang menyia-nyiakan berarti tahun ini bagaimana caranya kerjaan ini kita rubah supaya kita nggak terganggu ibadahnya itu harus planning itu dari sekarang jadi sekarang ini kita sudah membuat planning Ramadan sudah ada perencanaan tam berapa kali kemudian jam berapa kita akan membaca Al-Qur'annya itu harus planning dari sekarang reng-reng itu dari sekarang seperti orang mau bangun itu reng-reng disik bukan asalnya lu tukang kerja no lu apa lainan dulu, kok iki ngene, kok ini Ah, ya, baru dikerjakan. Pertama datang tukang itu mengetahui apa yang akan dikerjakan. Sama, jangan kita masuk Ramadan baru ngatur. Enggak, dari sekarang kita atur. Nah, kita sudah siap-siap menyambut bulan Ramadan. Ya, malam pertama Ramadan itu sudah mulai kita ya, nyalakan mesinnya. Ibarat motor itu sudah mulai nyetater. Nah, Nah, awal Ramadan nanti ke pertengahan ke per, ke penghujung itu ini, ini. Rah, itu mulai kita atur dari sekarang. Ya, ketika masuk malam pertama sudah kita mulai nyalakan. Ya, sudah mulai kita starter dari sekarang. Jangan enggak nyantai. Ya. Segalanya nyantai. Sungku jangan diatur ya, kita atur dari sekarang pekerjaan kita harus mengikuti aturan Ramadan. Aturan yang sudah kita buat untuk Ramadan. Jangan kita atur untuk pekerjaan. Ditinggalin eh, ditinggal no aturan ini untuk pekerjaan ini. Keliru. Salah. Hmm. Salah. Khususnya yang freelance. Apa namanya? Freelance. Nah. Nah, yang freelance itu ya aturan pekerjaannya mengikuti aturan Ramadan yang sudah di, dibuat. Kalau yang pabrik kan harus tahu ya jadwalnya, masuk pagi, masuk siang, masuk sore, ya, masuk kandang, masuk, ya. e, kan diatur melbu Ya. ya, apa wedus kan diatur. Ya. Nah kalau yang freelance kan ya rotok setengah raja lah, ya setengah raja ya berarti dia harus lebih bisa mengatur, ya. ada yang bukan budak Cina tapi budak istri atau budak mertua kan ada ya. ya nah karena itu harus diatur dari sekarang ya, harus diatur sehingga ada perubahan Ramadan, ya, dari yang kemarin yang dengan yang akan akan datang apalagi Ramadan bulan yang sangat mulia orang yang berpuasa dikemuliakan apalagi yang dan sebagainya karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita menjalankan puasa yang wajib dan yang sunnah dan mudah-mudahan setiap kita menjalankan puasa diberi oleh Allah kesempurnaan kesehatan ya kemudahan di dalam meraih kemuliaan dan keistimewanya dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita bisa meraih ampunan di bulan Ramadan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan mendapatkan malam Lailatul Qadar dan kemuliaannya di bulan Ramadan yang akan datang amin Allahumma amin wassalamu alaihi wasallam Muhammadin ummi alamin